Kereta api menabrak odong-odong di perlintasan Kampung Cilebu Toplas, Desa Cilebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten hari ini. Kereta api itu melaju dari Merak menuju Lebak, sedangkan odong-odong datang dari Walantaka hendak ke Kragilan. Jalur perlintasan kereta api yang dilewati dua kendaraan itu tidak berpalang pintu. 9 orang meninggal dalam peristiwa itu, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Kan nggak buat kronologi dia seperti apa nih? Jadi jalan dari terjadi kecelakaan antara kendaraan untuk jalan arah kereta sendiri dari arah Lebak menuju Lebak yang odong-odong ini dari arah Walantaka menuju Kragilan. Terjadi tabrakan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Meninggal dunia ada 9 orang dan sementara ini untuk luka-luka 8 orang. 8 orang ini jumlah totalnya ada berapa penumpang? Jumlah totalnya sementara ini ada 20 orang, tapi kita juga masih melakukan penyelidikan kembali untuk memastikan jumlah penumpang saat terjadi. Untuk supirnya sendiri bagaimana? Untuk supirnya sendiri sudah kami amankan. Dimintai keterangan maupun kita laksanakan penyelidikan mengenai kecelakaan tersebut. Bu, ini kan odong-odong ini kayaknya udah kejadian berulang kali ya, kecelakaan seperti ini. Ada dari pihak kepolisian ada tindak lanjutnya. Untuk dari pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak di sub ya untuk